bersama gua si Miau Awu. Kali ini gua mau mengajak kalian semua untuk bermain game Bakery Shop Simulator. Nah, sebelum kita mulai gamenya ya teman-teman, gua pengen bercerita terlebih dahulu. Jadi, gua itu punya keinginan kecil yaitu membuat suatu toko roti gitu loh. Entah itu rotinya bakal diolah sama orang lain, entah itu rotinya bakal diolah sama gua ya guys. Jadi, nanti kalau misalnya dapur di rumah gua sudah jadi, gua pengen banget bereksperimen untuk membuat roti atau enggak kue kering guys. Nah, sejarahnya kenapa gua pengen membuat seperti itu? Karena nyokap gua, karena masa kecil gua guys. Masa kecil gua itu sering banget nemenin nyokap gua untuk buat roti atau kue kering gitu loh, buat kastanyel, buat nastar dan masih banyak lagi. Kue yang bulan terus ada putih-putihnya gua lupa lagi guys namanya. Pokoknya gitu dah, dan gua sering banget nyolongin keju, nyolongin kue yang sudah jadi. Aduh lucu banget dah. Jadi gara-gara itu gua jadi pengen gitu loh bereksperimen. Nah, siapa yang mau beli kue-kue eksperimennya Miau Au? Jangan dulu deh guys ya. Kalau enak baru gue jual ya. Oke. Terus gue juga mau nanya guys, siapa yang punya cita-cita untuk jadi tukang roti? Widih. Nanti bagi-bagi ya eksperimennya, kasih ke Miau Au juga supaya gue bisa merasakan gitu loh enaknya roti buatan kalian. Oke. Guys, langsung saja kita akan mulai untuk game Bakery Shop Simulator yang satu ini. Dari namanya sendiri berarti kita akan mempunyai toko roti ya. New game. Nah, itu dia. Yay! The Worker Diary apa tuh? Oke, guys, selamat datang ya di game Bakery Shop Simulator, dan kali ini gua dikasih tutorial terlebih dahulu. Ya di mana kayaknya gua harus membeli oven dan juga dough maker. Habis itu gua harus beli flour, oil, dan juga yeast. Dan masih banyak lagi ya, nanti saja kita akan coba untuk membuat satu persatu. Tetapi, apakah kita sudah bisa menggerakkan? Oh! Wah! Ini udah kayak internet cafe simulator gak sih guys? Wow, keren banget. Keren sih ini orang-orang yang bisa bikin simulator kayak begini. Bakery. Andai saja gua bisa ganti gitu loh namanya. Enaknya namain apa ya? Terus ini apa nih? Buset! Oh, packing! Ah, I see. Terus ini apa nih? Order. Hey, yo, what's up? Gue udah ada karyawan. Dan gue punya duit 500 dan waktu 7 menit. Terus gue punya reputasi juga, guys, di sebelah kiri ya, yang bintang. Baiklah kalau begitu. Ya udah, sekarang kita akan coba ke sini terlebih dahulu. Terus beli, apa tadi? Oven sama dough maker. Aduh, mahal banget. Oven 100. Dough maker 250, guys. Duit gua sisa 150. Tidak. Beli bahan-bahannya gimana dong? Beli bahan-bahannya flour, oil, sama yeast. Oke. Flour, oil, sama yeast. Salah. Ingredients. Oke. Flour, oil, sama yeast. Mana tuh yeast? Nah, ini dia. Alright, sudah selesai. Duit gua sisa 125, guys. Oke, kalau misalnya udah, terus gua harus ngapain? Oh, itu dia. Tuh oven. Itu dough maker. Ah, I see. Terus kita order baguette. Baguette di sini kali ya. Baguette. Oh, itu dia baguette. Baik, kita order terlebih dahulu. Dia langsung masak. Mantap. When the order ready, tag and place it to next cash register. Oke. F to take one baguette from the tray. Add the baguette to the package machine and press F on the control panel of the machine. Oke. Do not forget to use barcode scanner on package product to sell them to customer. Aduh, ribet juga ya guys untuk membuka toko. Loh, dia bisa teleport guys. Wow, kamu belajar teleport dari mana, ha? Oke, kita coba ambil. Oh, wow, itu dia baguette-nya. Habis itu katanya kita bisa taruh di sini ya, tray. Ah, I see. Untuk dipajang ya. Widih, ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Siapa yang mau beli? Terus kalau nggak salah, kita bisa ambil baguette-nya satu. Nggak bisa ya? Ambil satu aja gitu, nggak bisa ya? F? Oh, bisa satu. Habis itu kita bisa taruh di sini katanya, guys. Taruh sini. Terus diapain? Dipencet ini. Langsung menjadi kotak, guys. Terus gua ambil. Oke. Nice sekali. Oke. Oh, ini kita bisa scan. Error. Oh, halo.
Halo, selamat datang. Kamu adalah customer pertama saya. Oh, begitu? Oke. Okay. Yes. Sudah. Yeay, terima kasih banyak bro sudah belanja di bakery-nya Miao Auk ya. Astaga. Senang sekali saya guys, sudah mendapatkan satu customer. Oh my god. Terus gue harus ngapain lagi nih? Oke, okay, kalau gitu gue akan ambil satu lagi teman-teman, taruh di sini. Oke. Okay. Terus kita bungkus. Nice. Ambil lagi, taruh di sini. Nah, siapakah customer kita selanjutnya? Ayo, dipilih, dipilih. Rotinya ada banyak, padahal tinggal 1, 2. Dipilih, dipilih. Ya ampun. Susah ya, awal-awal kita. Woi, orangnya sama. Nagih ya? Wah, ya iyalah, roti gua enak, bro. Eh, salah. Tunggu dulu. Salah. Grey bread. Aduh, salah, guys. Gue harus order ini. Nah, buat ya yang cepet. Grey bread 1. Aduh, customerku. Maaf, ini baru dibuat di belakang. Kamu tunggu dulu sebentar ya. Saya akan buat dengan cepat. Hey, cepet. Ya. Aku tahu. Kamu bisa tunggu berapa lama, bro? Ya, biasalah. Karyawan baru itu memang begitu tuh lama dia. Ya udah. Tunggu aja sebentar ya, Pak. Maaf. Maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin Bapak mau minum atau mau apa gitu. Ya, dia pergi. makanannya udah siap, dia pergi, guys. Rugi deh saya ini mah. Tidak, Ibu. Ya, dia pergi, guys. Kesel banget. Ginilah ya nasib kalau kita jualan roti. Tapi kalau misalnya roti masih bisa untung gak ya teman-teman? Kalau misalnya roti kan seharusnya per hari harus keluar gitu loh. Kalau misalnya kalian diemin selama 2-3 hari aja, rotinya bisa ngeras dan juga bisa kadaluarsa istilahnya. Hey, selamat datang my friend. Aduh, gua gak punya Italian bread. Bentar bro, bentar. Gua gak tahu masalahnya dia mau pesen apa gitu loh. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pesen. Belum ada di menu bro. Sorry banget nih. Ini pasti temennya yang tadi deh. Dia mau pesen tapi udah kecewa. Terus temennya, masa sih tokonya baru loh padahal. Gimana dong teman-teman? Sabar bro. Please sabar. Ya, ini bakal sempet gak ya? Tidak ibu. Oke. Ini dia. Let's go. Taruh di tray terlebih dahulu. Ini dia. Bro, sabar. Udah siap, bro. Rugi gua, guys. Gua udah punya beberapa tempat, beberapa kotak, beberapa. Aduh. Gua kesel banget beberapa roti gua malah kadaluarsa ini. Emang susah ini ya? Hah? Jualan roti susah ini kah? Ya ampun. Nanti gue lupa loh yang mana aja. Oke, gue taruh sini aja deh dulu guys. Kesel, gue kesel. Pesen yang sama gitu kan. Ngapain sih pesennya yang beda-beda? Kan gue gak tahu mau buat yang mana. Tuh ada banyak ini guys. Oke. Pesanan. Apa? Nah, gitu dong. Ini gue ada bro. Nah. Yeay, terima kasih banyak sudah membeli. Arigato gozaimashita. Gitu dong. Oke, guys. Kita coba buat yang lain ya. Tadi gue udah bikin yang mana ya? Yang grey. Sama yang Italian ini belum ya? Kayaknya yang ini belum deh temen-temen. Gimana nih guys? Kita buat atau enggak ya? Gue takutnya ketika gue buat nih, nggak ada yang beli. Ya udahlah, kita coba buat aja deh. Tuh. Semoga aja beberapa roti gue yang lain laku nih. Oke, yang ini Italian bread. Grey bread. Oke. Ayo, yang cepet ya. Grey bread. Oh, kalau kita... Oke. Selamat datang. Grey bread. Oke, saya sudah punya grey bread-nya. Selamat menikmati. Terima kasih. Widih. Gini dong. Mantap. Ayo, bro. Cepetan buatnya. Kamu tuh lama sekali. Customer saya nanti pada pergi nih. Alright. Kita ambil lagi, teman-teman. Widih. Mantap juga nih jualan saya ya. Laris manis. Terus ini Italian bread. Oke, Italian bread. Ini kalau udah rame banget gimana ya guys? Betul juga. Italian ini nih, gue beli. Gue bikin maksudnya. Kita udah jam berapa sih? Oh, udah jam 11. Harusnya kalau udah jam 11 kita tutup kali ya. Selamat datang my friend. French bread. Oke, untuk saja gue buat. Oke, sabar bro. Nah. Ini bro.
Sabar bro. Yo, sabar bro. Pip. Wih, mantep banget. Aduh, dapat duit ya. Lama juga ya, modal kita 500 tadi guys. Baru kekumpul 146. Susah guys. Jadi tukang roti susah. Oke, kita taruh di sini aja terlebih dahulu. Nice. Nah, dengan begitu, stok roti kita ada banyak ya. Belum habis kok, tenang saja. Nanti kalau ada pesanan, baru gua masak lagi. Ini masih ada Italian bread lagi. Aduh, oke. Apalagi nih yang harus gua buat nih? Kayaknya udah nggak ada deh. Biskuit emang masih bisa. Mixer, gua nggak punya ya, mixer. Ya udah dah, nggak apa-apa. Yo, selamat datang my friend. Begit, oke. Ini adalah begit terakhir kita. Terima kasih banyak loh, udah pesen loh. Aduh, keren banget kamu. Pak, kamu ganteng deh pak. Makasih ya. Digoda dulu guys, biar nanti balik lagi. Eh, beget gue udah habis. Bro, buat beget lagi dong. Nah, seperti ini ya teman-teman, enak banget. Tetapi kalau di Indonesia ya teman-teman, biasanya mereka udah buat duluan gitu loh. Jadi kita tinggal ambil aja. Kalau di sini, stoknya habis baru gue buat. Aduh, tapi gak apa-apa, ini fun sih. Surprisingly, entah kenapa fun juga untuk apa membuka toko roti seperti ini ya. Oke. Ini cukup lama nih. Kapan nih selesainya nih, teman-teman? Nah, udah ada yang datang lagi. French bread. Aduh, Italian. Italian. French. Oke, itu dia. Ada satu. Sip. Sabar, saya bungkus dulu. Oke, Pak. Sudah selesai, Pak. Terima kasih sudah belanja. Arigato gozaimasu, Pak. Widih. Aduh, duit gua sisa dikit. Maksudnya duit gua bertambahnya dikit-dikit. Oke, sip. Tadi masih ada banyak semuanya kan? Iya, masih banyak. Oke lah, kalau begitu kita tinggal nunggu customer lagi nih teman-teman. Gue bisa duduk gak sih? Oh, gue bisa duduk. Bisa duduk gue guys. Terus sambil menunggu customer, gue coba cek ya, finance. Oh, I see. Expenses kita tuh gede banget. Sedangkan income kita baru 31 guys. Oh, kita bisa tutup juga nih. Hey, ada yang datang. Selamat datang my friend. Italian. Italian tadi yang mana Italian? Sabar. Ini ya Italian. Nah, untung aja ada satu guys. Oke, ambil satu. Nice. Sabar bro. Nice. Oke, taruh sini dulu bro. Nah, arigato gozaimasu. Datang lagi ya. Jangan lupa bawa temen juga yang banyak. Oke, ini gue taruh dulu sini. Aduh, salah. Gue mau ambil. Aduh, salah lagi guys taruhnya. Si dodol. Maksudnya gue mau ambil begini. Ya udah terlanjur guys. Ya udah begini aja dulu. Aduh. Emang bisa ya dibalikin lagi ya? Gak bisa dong. Ya gak bisa teman-teman dibalikin lagi. Tidak ibu. Ya udahlah. Mau gimana lagi? Ayo. Kita taruh aja seperti ini. Nah, ada customer lagi. Selamat datang. Italian bread. Oke. Italian. Ini ya Italian ya. Ah itu dia. Salah. Ambil ini. Aduh, salah lagi. Ini maksudnya gue ambil. Taruh di sini, bro. Dibungkus. Diambil. Taruh sini. Kita scan. Ayo scan, my friend. Arigato gozaimasu. Datang lagi ya nanti. Kayaknya cuma begini-begini doang ya, teman-teman. Sampai duit kita banyak. Dan abis itu kita beli makin hari makin banyak peralatan untuk membuat roti. Progresnya kurang cepet nih, teman-teman. Gua kira tuh game yang satu ini tuh bakal bikin kita repot banget gitu loh. Jadi kayak harus cepat. Mungkin nanti kali, mungkin nanti. Terus di sini juga nggak ada promotion gitu loh. Siapa tahu kita bisa masukin di TikTok, Instagram, ya kan? Supaya toko kita makin rame. Ini customer gua, aduh dikit banget ini. Tapi udah bagus lah. Ada aja yang masuk gitu loh, Myook. Ya juga sih. Hey, selamat datang, Italian. Ya udah habis, bro. Tadi barusan orang udah ambil. Yang ini bukan sih. Oh, masih ada. Masih ada, bro. You are lucky, bro. Oke, kita bungkus. Nggak bisa pakai tray. Oke, ambil ini, taruh sini. Kita bungkus, ambil, taruh sini. Kita scan. Thank you so much, bro. Oke, kita buat yang ini berarti ya. Kita buat yang ini. Sama tadi Italian ya, habis juga ya. Iya, Italian juga habis. Oh, ini masih ada satu. Oke lah, kalau begitu. Italian bread masih ada satu. Terus baguette juga masih ada banyak. Mantap. Ayo, yang semangat buat kuenya. Tangannya cuma begini doang guys. Gimana buat kue tuh dia.
Aduh. Hari-hari nungguin customer. Jadi ini juga salah satu pengalaman gue ya teman-teman. Jadi orang tua gue juga kan punya toko. Nah, toko tersebut itu ada di Manado. Dan gue kayak gak mau gitu loh guys jaga toko. That's why gue ke Jakarta berusaha sendiri. Grey, I have it. Seperti itu. Karena gue takutnya gak kuat guys jaga toko. Cuma duduk, nunggu customer doang. Customer datang, kita layanin, bayar, terus pulang, terus pergi customernya, maksudnya gitu. Kalau misalnya kayak sekarang, pekerjaan impian gue kan enak gitu loh. Main game, dapat uang, gue seneng, gak bakal bosen. Kayak gitu guys. Tapi ya gue bersyukur banget lah bisa ada di industri game seperti ini. Karena gak banyak orang yang bisa survive seperti gue guys. Sekarang gue mau bikin apa tadi? Sebentar, Italian ya? Italian udah habis ini. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah, aduh masih ada Italian. French, aduh. Italian, lagi dibuat my friend. Oh masih ada satu. Oke, tunggu. Oke, save. Untung aja, gua harus hafalin juga ya tipe-tipe kuenya. Makasih banyak bro, 182, lumayan lah. Oke. Tunggu dia aja nih. Selesai. Nah, makin rame nih teman-teman. Enak nih kalau rame begini. Dan kamu harus cepet juga ya kerjanya ya. Jangan sampai kamu lambat-lambat loh. Saya pecat kamu. Nanti kalau dipecat kamu masaknya pakai siapa itu, ha? Oh, French bread. Nah, masih ada French. Kamu salah lagi, Mio. Oh, ayo dong, lihat dulu. Oh iya. Oh, ada yang datang. Selamat datang, Begit. Yeay, saya ada Begit, my friend. Sabar. Nah, ini dia, bro. Sip. Terima kasih banyak. Arigato gozaimashita. Oke. Terus gue harus buat apa ya? French kan masih ada. Aduh. Wasting deh. French padahal ada 3 nih, guys. Dijual. French bread. Terus apa yang udah kurang? Grey? Kayaknya yang grey deh. Ya gak sih? Gue gak nemuin grey dari tadi. Yang grey teman-teman. Yang grey udah habis. Oke, gue buat lagi. Buat yang cepet ya. Nanti customer dateng, greynya belum siap. Saya bingung nih, harus sajiin apa. Buset. Kenapa tuh dia? Yo, Italian. Oke, saya punya my friend, Italian. Ini my friend, Italian. Arigato gozaimashita, my friend. Widih. So far so good, guys. Toko kita berjalan dengan baik dan benar. Dan mungkin jam berapa ya kita tutup ya? Biasanya toko itu tutup jam 7 atau jam 9 ya. Jam 9 udah terlalu malam sih sebenarnya. Nah, gitu dong. Tadi udah habis apa? Oh, yang Italian ya? Habis ya? Iya, yang Italian sekian-kian tuh. Yang Italian terus ada belakang-belakangnya. Nah ini nih, Italian loaf bread. Ya abis. Udah abis guys. Kita harus belanja lagi. Ya udahlah, gak apa-apa kita habisin roti kita ya. Ya baru juga gue bilang. Gak ada bro. Udah sold out. Sorry banget nih. Bukannya gue gak mau ngasih nih, udah sold out. Aduh sorry banget nih bro. Ya ampun, kasihan banget dia udah berharap. Aduh gue pengen banget nih Italian loaf bread. Aduh sayang sekali bro. Ya, ini ada waktunya untuk ordernya. I see. Sorry ya, gua nggak bisa nih. Ingredients gua udah habis. Kita beli ingredients harusnya per hari sih guys. Gua juga harus buat equipment nih. Mixer, nextnya mixer ya. Kita beli besok hari itu mixer. Oke, waduh ada banyak banget. Set, apa tuh? Weh, siapa yang mencain kaca tuh? Bukan lu kan yang mencain kaca? Ada bunyi pecahan kaca tadi guys. Luar biasa sekali. Kalau gua tutup sekarang, roti-roti gua masih terlalu banyak nih guys. Tuh kalian lihat tuh. Aduh, ini dilema orang yang mempunyai usaha ya teman-teman. Ketika roti-rotinya itu belum habis, dia bingung nih mau tutup atau enggak. Padahal ini udah malam. Udah jam 5 gitu loh. Aduh. Harusnya kalau jam 5 udah mulai ancang-ancang tutup nih, karena tutup biasanya jam 5 sampai jam 6 ya kan? Tapi gimana dong? Udah pada habis. Udah gelap. Tuh kan mereka minta ini lagi. Gua gak punya.
Gue nggak punya ya French. Ya, French gue udah terlalu banyak lagi nih. Ah, guys. Udah dah, gue kasih ini aja deh buat lu nih. Gratis dah, gratis dah. Lu mau pulang dah nih. Nih, bro. Gak bisa. Ibu, udah habis. Masa gue harus beli ingredients-nya? Udah mau tutup juga gue. Ya udah deh, gue beli nih yeast. Tuh, udah tuh. Oh, 10. Apa aja tadi? Oil. Sama apa ya? Satunya lagi ya? Gue lupa lagi. Satunya lagi. Aduh. Customernya marah, teman-teman. Customernya marah. Aku sedih. Oke, tadi disuruh buat flour, yeast, sama... Oh, flour. Oke. Kita beli lagi ya. Sip. Sabar. Mana tuh? Flour. Oke, ini dia. Nah, sudah ya. Kita udah restock. Terus ya udah deh, biar jaga-jaga ya teman-teman, gue bikin deh. Ah, ngeselin banget. Yang ini nih, udah 3 kali berturut-turut dipesen, nggak ada. Nah itu tuh. Ah gitu dong. Ini baru gue punya bro. Nah, thank you so much bro. Okay, akhirnya roti gue sudah selesai. Ayo. Siapa yang mau pesen nih? Terus gak ada yang pesen. Aduh, sakit kepala gue kalau misalnya gak ada yang pesen nih. Aduh, baru juga untung sedikit udah loss lumayan banyak lagi. Jadi untung kita hari ini cuma $20 guys. Cuma gak tuh? Udah bagus $20. Begate. Oke, begate kita habis ya. Begate sold out. Terima kasih. Wow. Nah. Arigato. Kembali lagi ya. Jadi kita masih mempunyai berapa roti lagi guys? Tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 roti lagi. Gue gak mau waste roti gue ini dibuang guys. Ayolah siapapun belanja roti-rotiku, habiskan roti-rotiku. Aku sedih nih untuk membuang makanan. Tidak. tunggu dulu. Logonya ini kayak apa ya? Atom atau apa ya? Gue pernah lihat di logonya. Menarik juga. Okay, guys. Kita berarti tutupnya ini kan udah jam 7 nih. French bread. Nah, ini udah ada ya? Oh, Italian bread. Kita tutupnya jam berapa ya, teman-teman? Ah, itu juga udah ada French bread. Tuh, makasih. Kita tutupnya jam 9 deh, guys ya, biar optimal 2 jam lagi. ya udah gua ngobrol sama lu deh. Gimana, bro? Pesan dan kesanmu kerja satu hari ini di sini? Cukup repot juga. Tapi aku keseringan duduk nih dari tadi, gak kerja. Ya gimana dong bro, ini customer-customerku juga dikit bro. Itu udah gelap bro. Lu di rumah ada siapa aja? Sendirian aja, emang kenapa lu nanya? Gak apa-apa sih, iseng aja nanya. Okay, selamat datang my friend. Grey, I have Grey my friend. Tenang. Dia Grey. Thank you so much bro. Oke, guys, mungkin udah cukup kali ya. Satu jam lagi kita tutup. Jam 9 ya. Aduh, capek banget nih. Gua tadi buka dari jam 10 ya kalau nggak salah. Jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Hampir 12 jam gue buka toko rotinya, guys. Oke, kita tunggu satu customer lagi. Berarti mungkin aja satu jam itu satu customer ya. Masuk akal. Yeay, inilah teman-teman. Customer terakhir kita, dia mau yang ini. Oke, lumayanlah laku. Untung aja gue buat. Yo, thank you so much yo. Yay! Sudah, teman-temanku sekalian, kita sudah bisa tutup toko kita. Tapi satu customer lagi deh. Ya, satu customer lagi deh. Biar gak rugi-rugi amat nih guys. Lumayan nih, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8 roti lagi guys, 8 roti lagi. Satu lagi deh. Gini nih, kalau misalnya tokonya sepi nih guys. Satu lagi ya, please. Ayo, aduh, udah krik gak tuh? Oke, satu customer lagi please. Nih, gue kerja banting tulang banget ini. Pulang jam 9 malam ini, masih buka toko roti gua, terus gak ada yang mau beli nih. Ya, udah sepi guys. Tuh kalian lihat di depan sudah tidak ada lewat-lewat lagi. Tidak ibu, roti saya ibu. Sari roti. Baiklah, kita close aja ya.
Let's go. Terima kasih. Terus gue harus kemana? Oh, kita bisa save. Ah. Aduh, ngeselin banget. Gue harus bayar karyawan satu hari $20. Jadi keuntungan kita hari ini cuma 100. Nggak sampai. Ya ampun. Aduh, susah juga ya teman-teman. Buka toko roti. 172. Jadi cuma $22 doang keuntungan gua. Oh, rotinya masih ada ternyata, guys. Ah, nice. Oke, baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game apa tadi? Bakery Shop Simulator sampai di sini terlebih dahulu. Buat kalian semua yang pengen nonton ini lagi, jangan lupa untuk kasih like ya, teman-teman, supaya gua tahu kalian suka dengan serial Bakery Shop Simulator yang satu ini. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.